Baiklah. Welcome back to my YouTube channel. What's up semua? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian yang menonton video ini. Balik lagi di channel YouTube aku. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara men-stem gitar Linda ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah men-subscribe channel ini. Silahkan yang belum, silahkan subscribe dulu, karena subscribe dari kalian adalah bentuk support dan dukungan biar channel YouTube aku lebih berkembang lagi. Oke, daripada kelamaan, kita langsung aja kita bahas bareng-bareng bagaimana cara men-stem gitar Lele ini. Oke, langsung aja check this out. Baiklah teman-teman, untuk cara yang pertama kita akan menggunakan cara manual, yaitu dengan menyamakan nada. Pada episode sebelumnya aku sudah menjelaskan bahwa nada open string pada gitar Lele ini sama dengan senar nada pada senar fret nomor 5 pada gitar standar. Jadi kita akan menyetemnya menggunakan gitar biasa dengan menyamakan nadanya. Kita pasang kapur dulu di nada A. Itu yang sudah aku jelaskan sebelumnya, bahwa nada open string pada gitar Lele pada nada dasar, pada nada nomor 1 adalah A. Jadi ya, kita samakan nadanya. Oh, sudah sama. Untuk senar 2 sama juga. 3 4 nah, dengan sudah sama. Jadi cara menyamakannya cukup mudah, yaitu dengan menyamakan open string gitar Lele ini dengan fret nomor 5. Atau untuk cara yang lain, kalian cukup menyamakan senar nomor 1 saja dengan senar nomor 1 ini di gitar klasik ini. Nah, ketika udah sama silakan kalian stem manual seperti kalian nyetem gitar pada umumnya. Jadi dengan cara menyamakan tadi senar open string ada nada E, maka kalian satu samakan senar nomor 2 manual, yaitu dengan di nada fret nomor 5. Untuk senar nomor 3 kalian samakan dengan senar nada nomor 2. Itu pada senar nomor 3 silakan kalian pencet fret nomor 2, 3, 4 nomor 4 dan samakan dengan nada senar nomor 2. Open string ya, senar nomor 2 open string. Setelah senar nomor 1, 2, 3 sudah di stem saja senar nomor 4. Senar nomor 4 di sini silakan kalian samakan dengan senar nomor 2 open string ya. Senar nomor 4 fret 5. Silakan samakan dengan open string nomor 3. Kalau sudah sama ya. Kalau belum pas, kurang kenceng, silakan dikencengin. Kalau ketinggian silakan dikendorin. Selanjutnya senar nomor 5. Senar nomor 5 sama seperti, silakan kalian senar nomor 5 fret 5, silakan kalian samakan dengan nada open string pada senar nomor 4. Dan untuk yang terakhir adalah senar nomor 6. Nada dasarnya adalah E. Silakan kalian samakan dengan nada dasarnya A. Silakan kalian samakan dengan senar nomor 5 open string. Yaitu senar nomor 6 silakan kalian pencet pada fret nomor 5 dan samakan dengan open string nomor 5. Sorry, tadi 6 ya. Nah, itu adalah cara manual untuk menyetem gitar Lele. Jadi dengan menyamakan nada manual, secara manual akan melatih telinga pendengaran kalian. Untuk selanjutnya adalah cara yang nggak manual, itu dengan menggunakan alat. Kalian bisa menggunakan aplikasi gitar tuner yang bisa kalian beli, atau kalian bisa menggunakan aplikasi Android. Aplikasi gitar tuner itu udah banyak di Play Store, silahkan kalian pakai itu dan cocokkan nadanya. Kalian tinggal bentreng aja, dipetik aja, samakan bahwa senar nomor 1 nadanya A, senar nomor 6 juga A, ya, samakan pakai tuner.
Tapi itu aku menyarankan itu kalau udah kalian udah mentok, udah males minta manual, tenang aja. Tapi untuk kalian yang lagi belajar, alangkah baiknya kalian setem secara manual aja. Dengan mungkin bisa dengan keyboard atau bisa dengan gitar atau dengan gitar atau pipa nada. Ya mungkin cukup ini aja dulu video cara stem gitar lele. Ya kalian ada pengalaman silahkan kalian share di kolom komentar, dan jika kalian ada problema silahkan kalian tuliskan di kolom di bawah ini. Oke, aku Wisnu Pratama, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe jika kalian suka, tapi kalian harus subscribe dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Aku Wisnu Pratama, tunggu video aku selanjutnya. Bye bye.